Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dato' Muhammad Fadil bin Hassan, selaku yang dibuka bersama Kontraktor Melayu Pulau Pinang, ingin menjelaskan bahawa kita tidak pernah memberi sebarang surat memohon maaf kepada kerajaan negeri Pulau Pinang. Kenyataan ini dibuat kerana ada risalah politik yang disebarkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab menunjukkan surat permohonan maaf dari PKMM Pulau Pinang. Okey. Sebenarnya dalam PC saya yang lalu, minggu sudah, saya menegaskan sekali lagi PKMPP hanya memohon maaf secara lisan sahaja atas kekasaran bahasa. Ini ialah demi untuk membela nasib senarai 46 kontraktor yang dikatakan kroni UMNO yang disenarai hitamkan. Kami beranggapan isu ini dah selesai seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Lim Guan Eng, menang-menang, win-win situation demi pembangunan Pulau Pinang dan membuka lembaran baru 2011. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak dalam PC saya yang minggu lalu yang telah menjelaskan kedudukan sebenar perjumpaan kami PKM di antara dengan Ketua Menteri pada 17/1. Ini telah mendapat sokongan dari semua warga kontraktor Pulau Pinang. Kami PKM selaku NGO hanya ingin membela nasib kontraktor-kontraktor Melayu Pulau Pinang di dalam kegawatan ekonomi sekarang. Kepimpinan PKMPP akan terus menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ahli-ahlinya. Terima kasih. Ada beberapa soalan?